Halo, assalamualaikum. Saya lagi makan nih, lapar. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya tuh enak, empuk, nggak keras karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Rasanya asam, manis, pedes. Enak banget. Makan sama roti. Benernya, TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Kalau saya sih orangnya terbuka sih, jujur apa adanya, emang pernah makan kok. Enak kok. Malah lebih enak daging babi. Kalau daging sapi, kambing kan harus dibumbuin segala macam tuh. Jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, sahang, pala, santan, macam-macam. Kalau daging babi mah enggak. Ini saya tadi cuma dikasih jahe sama kecap asin, garam, gula, udah. Enak banget. Allah juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Emang kenapa? Sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan obatnya daging babi. Sakit apa kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Mantap. Daging babinya tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di sini peternakannya bersih, nggak kayak peternakan di Indonesia. Di sini babi makannya nggak sembarangan, organik. Nggak usah dibayangin monyongnya, itemnya kalau lagi makan babi tuh. Dagingnya mah kelihatannya sama aja kayak daging kambing gitu. Malahan kalau daging kambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Udah ya.